Cuy, welcome back di Hisu Gaming ya. Kali ini gue mau bahas soal Rebirth di Idol Legend lagi. Di Nindopik ya. Apa itu Rebirth? Rebirth itu jadi apabila kalian punya hero yang terlanjur di up dan tidak terpakai lagi gitu, terus kalian butuh banget bahannya buat balik lagi 100% gitu. Kalian bisa pakai fitur ini ya. Namanya Rebirth li apa tuh? Rebirth lah hese ngomong nak. Eta. Nah, ini nih. Nih yang gua tandain itu. Ini bahannya balik 100% ya. Jadi kalian yang butuh XP sama batu kuning itu buat upgrade, kalian bisa pakai cara itu dan cuman 3 kali sehari ya. Dalam sehari itu cuman bisa 3 kali. Itu gratis kok. Nah, seperti ini. Terus kalian bisa bebas upgrade hero yang kalian mau untuk gantiin hero yang tadi udah di rebirth. Saya ngomong nah, euy, bayat tuh nya. Tahu ya pokoknya di rebirth ribet anjing. Pokoknya nah seperti itu, kalian bisa masukin hero yang kalian mau terus bisa upgrade ulang. Oke cuy, sebelum itu jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Thank you. Oke, kita upgrade hero yang gua mau nih. Terus nanti kedepannya bakal kita tes line up baru kita dengan gara-gara tuh kalau di Idol Legend tuh gaming ya, si gaming tanker berperan. Oke, kita upgrade cuy. Nah terus yang lainnya juga kita upgrade ya. Mungkin gua skip bagian upgrade-nya, nanti masuk ke bagian manjat tower ya. Oke, tadi gua skip bagian Meiterumi, ini udah masuk upgrade si Hashirama Senju. Abis ini mungkin kita main di nyoba push ninja tower ya. Soalnya kemarin mentok pakai line up yang dipakai itu si Deidara sama Sasori nggak kuat. Sekarang coba pakai Hashirama Senju ya, dengan healernya si Karin doang nih. Nyari Orochimaru belum dapat ya, enak tuh kayak si Pan. Oke, kita tuker-tuker equipnya dulu ya cuy. Habis ini kita masuk ke gameplay. Nah, oke cuy, kita manjat towernya nih. Ini Gai tuh kayak si Thor ya, berperan. Hashirama Senju dilihat-lihat mirip ini ya. Aduh lupa gua.
Jermungan anjay. Widih. Cepuk. Bedar. Kayaknya Kabuto tuh sih nih anjay. Anubis ya. Tuh, itu si Gaara mukul terus, itu kayak gaming ya. Pukulannya kayak gitu-gitu. Si Gai juga kayak Thor berperan dipukul ngikut mukul balik. Nah. Mantap nih, coba berdapat ini ya Orochimaru anjay. Dupainya cuman susah ini hero-heronya, hero S plus hero S kayak gini harus sabar sama hoki ya. Oke, kita menang nih. Abis ini sekali lagi aja kali ya. Oke, nice. Kita coba sekali lagi ya. Kita lawan siapa nih? Anjay, Yamato. Ada Zabuza. Sama Jetsu ya. Eh bukan Jetsu. Siapa sih yang belakang tuh yang S? Apalagi gue namanya, aduh. Healnya si Karin tuh kecil sih. Cuman gue gak ada healer lagi, cuman dia ya. Aduh, PR banget. Wih. Meiturumi kayak siapa gitu. Mantep banget Gaara di depan tuh. Iya, mau balik baperan emang. Oke lah cuy, kalau kalian punya saran ya atau apa gitu ingin request konten, kalian ketik aja di kolom komentar atau masuk grup WA-nya, terus nanti kalian sharing di situ ya. Oke, buat yang belum subscribe di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya cuy. Oke, thank you banget ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Bye bye.